Pengumuman Kementerian Pengajian Tinggi KPT semalam berkaitan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di semua kampus institusi pengajian tinggi dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember depan nyata mengundang reaksi pelbagai pihak. Yang pasti ada yang menerima pengumuman itu secara positif, tidak kurang secara sinikal, baik dalam kalangan pelajar sendiri mahupun tenaga pengajar. Wartawan Ridwan Hussein ada laporannya. Reaksi pelajar yang dimaksudkan itu termasuklah komen dan persoalan pelajar yang diutarakan di laman rasmi Facebook KPT. Sehingga pagi tadi, ia hampir mencecah 2,000 komen dan 7,000 perkongsian. Manakala lebih 500 reaksi dan persoalan turut diajukan dalam tempoh kurang 24 jam di laman Twitter. Antara yang dipersoalkan kaedah PDP secara dalam talian. Ada yang mengadu soal internet perlahan dan lebih teruk ada yang tidak mempunyai akses kepada kemudahan itu. Sebahagian besar daripada kami mempunyai kesukaran untuk menjalani proses pembelajaran atas talian. Antaranya mereka yang tidak mempunyai persekitaran yang kondusif, tidak mempunyai akses internet yang mencukupi dan juga mereka yang sepatutnya menjalani proses pembelajaran secara amali yang perlu menghadirkan diri ke bengkel, makmal, studio dan sebagainya. Akibatnya ada yang tidak dapat fokus ketika sesi pembelajaran, malah ada juga mengadu ketinggalan silibus. Bagi pelajar yang menginap di kolej kediaman, timbul kerisauan akan barang yang ditinggalkan termasuklah baju yang mereput di ampayan. Itu belum termasuk keperluan pembelajaran seperti komputer riba dan pencetak yang berhabuk dan berkulat di kelas atau kolej masing-masing. Bagi yang menyewa di luar, sewa rumah masih perlu dibayar penuh. Tuan rumah pula tak mahu bertolak ansur atas alasan aku pun nak cari makan. Lebih memeningkan kepala, yuran pengajian pula masih perlu dilunaskan. Belajar dalam talian tapi bayar penuh ibarat pergi kelas fizikal macam biasa. Turut dipertikai, kemasukan pelajar baru Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti serta institusi pengajian tinggi swasta bermula 1 Julai depan. Di pihak pensyarah pula, situasi ketika ini dilihat sebagai satu cabaran selain peluang untuk menilai kemampuan dan survival penuntut masing-masing. Pada ketika inilah sebenarnya critical thinking ataupun pemikiran kritis para pelajar itu akan dicabar dengan maksimum ketika melakukan peperiksaan secara talian. Jadi saya fikir ini adalah situasi yang fair and square. Ia tidak menjejaskan credibility universiti dan dalam masa yang sama ia pasti memberikan pengalaman yang baru kepada para pelajar universiti. Ui, banyaknya komen. Ada yang positif dan tak kurang juga yang negatif. Namun norma baru ketika ini pastinya memberikan cabarannya yang tersendiri kepada semua pihak yang terlibat. Dalam isu ini pastinya wujud ruang perbincangan di antara penuntut, pihak universiti serta pihak kementerian dalam mencapai satu kata sepakat yang boleh menghasilkan situasi menang-menang buat semua. Benda boleh bincang, buat apa nak kecoh-kecoh? Kita buat let what peace sudah. Ridwan Hussein, TV3.